terlepas begitu saja satu personel. Perlahan namun pasti penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh tim Perkasa. Lagi masih Perkasa saudara-saudara. Di bawah yang kedua ini rupanya meningkatkan intensitas serangan pemain Perkasa. 1, 2, 3, 4. Masih belum saudara-saudara. Perlahan-perlahan namun pasti nomor pukul 7 mampukah melakukan duel lesek? Kita nantikan, kita tunggu duel lesek yang dilakukan oleh nomor punggung 7 ini. Ayo semangat, masih mencoba kali membuka, menembus palang pintu yang dijaga oleh Fajar. Masih nomor punggung 7 saudara-saudara. Kita nantikan, kita tunggu apa yang terjadi. Rupanya di lesmen 4 akan membuka kunci. Kita nantikan, kita coba, kita tunggu. 1, 2, 3, 4 mencoba. Oh, rupa-rupanya kembali apa yang terjadi. Kita nantikan, kita tunggu membuka menembus palang pintu paling akhir. Kita nantikan, disambar terlalu mendekat rupanya Jaya. Dia punya nama, akhirnya tanda serangan yang dilakukan oleh tim RWT. Sekarang giliran dari tim Perkasa. 1, 2, 3, 4 personel mampu mencoba merayu-rayu, menggoda, masih tembus dua personel sekaligus. Kita nantikan akan membuka di lesmen depan atau lesmen 2 yang dijaga oleh dua personel sekaligus. Oh, rupanya tersambar saudara-saudara. Ya, masih pemain-pemain dari tim RWT laku. Satu personel, dua personel. Apa yang terjadi? Fajar buru kecil dari sudir. Ya, akhirnya untung tak dipakai pemain. Ya, rupa-rupanya saya masukkan pemain dari tim mencoba kembali. Kita tunggu, kita tunggu, kita nantikan Perkasa. Oh ya, ya kalau sambaran dari Rana tidak pada WF ya. Namun sambaran yang dilakukan oleh nomor 04 mampu membuat wasit meniupkan peluitnya sehingga ganti jaga yang terjadi. Ya, masih mencoba kembali Ardi Barito doyong berada di lesmen 2. Siapa dilepas rupanya Ardi Barito? Kita tunggu. Mencoba kembali. Ya, dilepas Ardi Barito. Lesen saudara-saudara, kita tunggu. Masih mencoba Aldi Barito. Ari Rara, siapa di sana punya nama? 4 personel. Oh, terlalu mendekat Miftah. Akhirnya tersambarlah di bagian bahu sana. Sehingga tukar jaga saja. Rupanya kedua tim ini masih belum menemukan ritme-ritme permainan. Penyerangan-penyerangan yang dilakukan hanya lemah-lemah saja. Sehingga tidak memberikan penyerangan-penyerangan yang begitu mengukau. Kayaknya kayak babak pertama tadi. Ada apa rupanya bagi kedua tim ini? Tanpa gol, cuma poin saja. Masih mencoba. 1, 2, 3, 4 personel lengkap sudah lini demi lini.
masih saudara-saudara lepas. Apa yang terjadi? Poin. Poin terjadi. Poin tercipta bagi tim Perkasa. Terlepas begitu saja. Satu person yang masih mencoba. Oh, rupa-rupanya dilepas begitu saja. Kita tunggu, kita nantikan apakah yang akan terjadi. Duel-duel lesek saudara-saudara pemain-pemain dari tim. Lepas satu personel. Perlahan-lahan rupa-rupanya penyerangan. Oh, berhamburan. Kurang koordinasi rupanya. Sales menerangkan dan nomor punggung 25 di sana. Akhirnya satu personel sudah dari arah ke depan. Masih mencoba pemain-pemain dari tim Perkasa. Pertarungan-pertarungan yang dilakukan pada malam hari ini masih mencoba kembali. Oh, rupa-rupanya hanya main cengkang-cengan saja. Penyerangan yang dilakukan oleh Perkasa Muda dua kali sudah hampir ke depan namun selalu gagal. Kaki Bung ya, masih 1, 2, 3, 4 personel lengkap sudah lini demi lini. Akankah terjadi duel lesek untuk menciptakan poin? Kita tunggu. Satu personel sahabat dari tim Marai RWT mampu memberikan poin. Rupa-rupanya masuk duel terkunci pemain saudara-saudara. Duel
klasemen yang ketiga yang dijaga oleh Nova. Masih kembali sudah kelas satu persen yang kembali dari pelatih kembali berangkat. Kita tunggu, kita nantikan mampukah menjawab. Saudara-saudara, sepuluh delapan pemain dari Perkasa sehingga tak berkutik dia. Nomor punggung 4, nomor punggung 26, nomor punggung 29, saudara-saudara. Oh, 26 siapa dia punya nama? Novel mampu menembus bola itu paling akhir. Novel, apakah Novel juga akan melakukan serangan balik? Oh, tilas man yang ketiga nomor punggung 8 membalas kesalahan yang dilakukannya barusan sehingga tukar jaga saja. Masih pemain dari Perkasa. Mampukah Perkasa ini menunjukkan keperkasaannya ataukah hanya menciptakan gol satu saja? Karena dua kali di babak yang kedua ini belum membuahkan hasil. Penyerangan-penyerangan yang sudah tinggal satu langkah lagi. Lanjut saudara-saudara, 1-2-3 personel. Satu poin tercipta bagi tim Perkasa. Perlahan mengatasi penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh tim Perkasa. Masih mencoba kembali. Rupa-rupanya dikunci saja oleh Ari Rara di bagian Noval. Lagi Noval, rupanya kerja kerasnya membuahkan hasil sehingga disambar begitu saja. Satu, dua, tiga, empat personel masih mencoba kembali. Kita tunggu, kita nantikan apa yang terjadi. Masih mencoba pemain-pemain dari tema dua lesek rupa-rupanya sedap-sedap. Tampak menunggu teman-temannya. Masih mencoba. Satu, dua, tiga, empat personel lengkap sudah lini demi ini. Wow, satu gol yang tercipta. Kita tunggu, kita nantikan rupa-rupanya berhamburan pemain-pemain dari tema RWT. Lagi-lagi rawit. Masih rawit saudara-saudara. 1-2-3-4 personel. Aldi Barreto hanya menonton Fajar Sadboy, hanya kebingkeng saja melihat teman-temannya berlesek ria. Masih satu personel saudara-saudara berhamburan. Aduh, ampun, tampak ketinggalan. Aduh, banyak Fajar sudah melihat arah ke depan, sudah menembus palang itu paling akhir. Kita tunggu, kita nantikan duel-duel lesek yang dilakukan oleh pemain-pemain dari RWT. Lagi RWT saudara-saudara, akhirnya rupa-rupanya mampu tercipta gol kembali yang dipertunjukkan oleh Fajar sehingga tersisa 5 menit di babak yang kedua. Mampukah menambah pundi-pundi golnya pemain-pemain dari tim RWT ini ataukah hanya terjadi duel lesek saja? RWT lagi 1-2-3-4 personel doyok sudah saudara-saudara. Apa yang terjadi Novar? Doyok lalu lepas serangannya sehingga tersambar begitu saja. Kita nantikan, kita tunggu waktu yang semakin menipis ini. Tinggal beberapa menit lagi. Mampukah dimaksimalkan bagi kedua tim? Jika gol ini atau keunggulan ini berlanjut sampai 4 menit akhir, ya 4 menit yang tersisa, maka bisa dipastikan RWT sebagai juara grup. Grup E ya.
1, 2, 3 bangun sudah menjemput kembali. 1 sentakan, 2 sentakan. Rupa-rupanya memberikan poin pemain-pemain dari tim Perkasa. Perkasa. Lagi Perkasa, saudara-saudara. Masih 1, 2, 3 Pak Pusonemeng kembali mencoba merayu-rayu. 1, 2, 3 kembali saudara-saudara. Oh, rupa-rupanya duel lesek. Kita tunggu Ferry nomor 23. 3 menit lagi kita nantikan. Masih mencoba sang lesmenter juga mencoba saudara-saudara. Kaki, oh, tersambar manis. Lengkap rupa-rupanya untuk kali ini. Masih mencoba 1, 2, 3 pemain pemain dari tema 2 menit lagi waktu yang tersisa. Kurang pemain pemain dari tema RWT Rawit sudah berada di bagian belakang. Kita tunggu, kita nantikan Ardi Pareto menciptakan poin. Masih 1 sentakan 2 sentakan. Rupa-rupanya kita tunggu 2 menit ini buat kami ucapkan selamat bagi tim RWT. Anda juara grup di grup F, A, B, C, D, E, ya, di grup E. Dan bagi tim Perkasa Muda, terima kasih kami ucapkan. Perjuangan Anda hanya sampai di sini saja. Jadi untuk laga selanjutnya, mohon maaf Anda tidak diberi berkenan untuk melakoni laga kembali. Dan di grup ini, grup F yang lolos A, B, C, D, E, yang di grup E yang lolos sebagai juara grup adalah RWT dan runner up adalah Kontabala. Thank you.